Ya, sekarang ini kita sudah bisa melihat di situ sudah ada datang pemain ganteng six pack. Siapa lagi kalau bukan Aska Foji. Ya kan, welcome, dan ini adalah legendnya kita Bang Legimin Nararjo. Bang. Ada juga di situ Bang Eki. Lalu siapa lagi nih? Ini kiper siapa sih namanya, Bang? Kiper baru nih. Belum tahu. Iya ya. Abangnya Bim-Bim, sepupunya Bim-Bim. Oh ya? Serius? Ya, kan ah, abang ngarang aja, suka kali ngarang. Sepupu Bim-Bim. Udah tanya ya? Iya, main di rumah ya. Malas aku dah, kalau abang udah cerita kadang mau serius, mau ece-ece. Apakah yang menjadi pembicaraan antara dua pemain satu ini yang berposisi sebagai gelandang? Tapi dengan kedatangan dari... kedatangan dari Polus Tanggang nanti akan meramaikan kembali perebutan siapakah yang menjadi gelandang elegan di belakang striker kita. Ini juga koran PSMS sudah standby dengan kamera mahalnya ya. Jadi sebagai informasi, koran PSMS itu menghabiskan kisaran 150 juta. Nah, ini pemain idola saya, Andre Stevo. Gocek rambut. Cek rambut ya. Ya. Masuk dia anak Sergei. Senyumnya manis ya. Tapi Bang, aku wawancara dia rata-rata cewek yang komen ya. Iya, playboy rumah di Sergei ya. Playboy. Purkon, my brother. Oh, sorry, nggak boleh. Ikwani, idola saya. Mana aman semua kan? Gak ada aman. Mana ada ini kopinya? Bisa sewa kan? Udah lembut. Tunggu, Bu. Adik abang, Yuda Rizky. Idola abang tuh apa, Ki? Udah nggak pernah kalian ngajak-ngajak abang lagi ya? Trackernya pemain idola aku nggak main-main nanti. Siapa? Ada yang mau? Bagus Gogon. Si Gogon ya? Pemain bagus semua. Kau kaca macam kau. Takut dia putus. Dekingnya kurang kuat deh. Kuat lah bang. Iya tapi tergantung lagi. Enggak ada kabar. Yang lain rendah selera ya? Iya. Rendah selera bahaya lah, Bang. Tenanglah. Ya Aska Fauzi masuk. Oh, sorry. Mas River dia terkejut-kejut. Udah kan berinya. Mana sih ini? Lampu. Tahu lu. Lampu. Oh, anjing. Tapi ulang tahun dia. Ulang tahun? Iya, balik tahun baru aja motornya. Em. Iya, tahun baru dia. Udah tahunnya besok. Sini. Tahu lu. Iya, benar sama tanggal 1. Pak,
Mas Kambal 2 TV luar biasa sekali karena ternyata Ferdinand Sinaga juga ada di sini. Kok bisa mirip kali sama Ferdinand, Bang? Memang ada. Iya, agak-agak mirip sedikit loh, Bang. Ya kan? Betul enggak, Pak? Tetep ya. Gimana, Bang? Kalau Abang dengan Bang siapa, Bang? Amin. Bang Amin. Kita di Instagram Abang baik kali sama aku ya, mengingatkan-ingatkan, lagi ngeblur segala macam. Makasih, Bang. Bang, apalagi yang kemarin itu yang enggak ada suaranya, Bang ya. Bang, kira-kira gimana, Bang? Tanggapan Abang sendiri dengan kehadiran Ferdinand Sinaga nih, Bang? Bagus, Bang. Gimana, Bang? Bagus, bagus. Bagus ya. Jadi kalau Abang setelah itu siapa lagi yang Batak yang kan udah dua Batak nih hadir? Gojali. Nah, Gojali gimana menurut Abang? Kayaknya nggak ada respon nih katanya, Bang. Tapi kalau Abang sendiri berharap Gojali hadir? Berharap sih, Bang. Siap. Kalau Abang pribadi melihat PSMS Medan ini sekarang butuh apa lagi, Bang? Pemain apa lagi yang ingin ditambah kalau versi seorang Bang Amin sendiri? Gelandang. Gelandang. Kalau Abang kira-kira ini ngasih tahu nama siapa nih kira-kira? Sianu ini ditambah nih untuk PSMS Medan. Yo, gelandang menurut Abang yang pantas untuk di bermain di squad kita selain Gojali. Kalau misalnya Gojali nggak mau. Siapa? Riko. 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 Wah, Riko siapa lagi? Itu aja Riko, Bang, kira-kira. Iyalah. Oke. Dan intap ya. Siap. Jadi buat Pak Mul itu masukan lagi dari supporter, Pak. Dan beliau ini adalah supporter yang selalu membeli tiket. Ya, tapi sayang sekali Liga 2 enggak pakai tiket ya, Bang ya, kan. Ya, iya, mainnya di home turnamen ya. Kan? Siap, siap. Oke, Bang. Makasih, Bang Amin ya. Oke, Bang. Oke, ayo, Bang. Makasih, Bang. Wih, masuk dia. Bang dah. Share, Bang. Gimana, Bang, tanggapan Abang tentang squad PSMS Medan kali ini, Bang? Mantap, Bang. Bang apa, Bang, namanya, Bang? Gimana, Bang Sub? Siap. Oke, mantap. Terus kalau menurut Abang sendiri ada pemain yang perlu ditambah lagi enggak, Bang Sub? Cukup lah ini. Sudah cukup ini ya. Mantap lah ini. Sudah mantap kali ya. Oke, Bang. Makasih banyak. Oke, okay, Bang. Thank you, Bang. Oke. Oke, Bang Da. Ntar ya, Bang ya. Gini, Bang. Apa sih, Kampat? Konten apa? Apa sih, Kampat? Bang, aku naik skambal, kan? Apa sih, Kampat? Iya, iya. Itu nggak diberitakan ya, foto-foto masuk, ya? Beri, kan? Iya. Bagus-bagus, ya. Lucu. Apa dia nggak mau, kali ya? Kan di jam 2. Iya, lucu. Padahal aku siang udah WhatsApp packing itu. Apa cerita Pak itu, Bang? Awak kan enggak masuk dalam komunitas apa wartawan. Harus nanya. Kalau wartawan satu. Kan nanti Instagram itu. Wih, gogon kelas gogon. Itu tunggunya. Satu asis dia. Satu asis. Sama siapa? Rahmat ya.